Ica Anisa Faradila diduga menyindir Steffi Agnesia dalam unggahan terbaru di Instagram. Pasalnya, caption yang ditulisnya menyinggung masa perseteruannya dengan almarhumah pada tahun 2020 lalu. Dalam unggahannya, Ica Anisa Faradila memposting foto ketika sedang umroh bersama keluarganya beberapa tahun yang lalu. Ica Anisa Faradila mengklaim saat itu tidak dapat membalasnya dan hanya bisa diam. Ia pun mengaku menyerahkan pembalasannya kepada Tuhan. Walau diam, Ica Anisa Faradila tetap menyebut nama orang yang diyakini telah menjahatinya dalam doa. Walau Ica Anisa Faradila tidak menyebutkan nama, publik menduga unggahan tersebut menyindir mendiang Steffi Agnesia. Di lain sisi, Ica Anisa Faradila dituding menjadi pelaku yang mengirim Steffi Agnesia santet hingga membuatnya meninggal. Namun hingga kini belum ada bukti dari dugaan tersebut. Dikutip dan dirangkum dari suara.com.